tetapi berkat kerja keras kita semua, utamanya yang kita hormati bersama Bapak SBY yang tidak kenal lelah turun gedung pagi siang malam. Nanti ya, saya lapor dulu. Saya lapor dulu komandan saya. Yang lapor saya. Beliau komandan saya. Komandan divisi. Pak komandan divisi. Saya banyak. Alhamdulillah. Dalam perhelatan pemilihan presiden, kita menang besar. Boleh tepuk tangan. Pasangan Prabowo Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 dengan capaian yang sangat baik, 58,58%. Satu putaran. Dan satu putaran itu, kemenangan besar itu, tidak terlepas dari perjuangan Partai Demokrat. Ini yang kemudian menjadi tidak heran ketika banyak pihak yang mengapresiasi keringat perjuangan Demokrat untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran ini. Bahkan Bapak Prabowo Subianto beberapa kali menyampaikan hal itu secara langsung kepada saya maupun kepada Bapak SBY, termasuk secara terbuka di berbagai kesempatan. Artinya, Demokrat dinilai telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dengan mesin partai politik yang solid, kita berhasil bukan hanya untuk memenangkan battleground di Jawa Timur, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Saya ingat betul ketika pada bulan November 2023 mendapatkan tugas untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto di Jawa Timur. Ketika itu dipotret elektabilitas berada di angka sekitar 42%. Tetapi berkat kerja keras kita semua, utamanya yang kita hormati bersama Bapak SBY yang tidak kenal lelah turun gedung pagi siang malam dari satu kabupaten kota ke kabupaten kota lainnya, jalan darat, naik bis, menginap 85 kabupaten kota dalam waktu 2 bulan. Luar biasa. Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, apalagi tokoh sebesar beliau dengan usia yang tidak muda lagi. Tetapi beliau tunjukkan itu demi komitmen dan dedikasi Partai Demokrat kita bersama untuk menangkan Pilpres 2024. Dan tentunya, tentu bukan Demokrat sendiri yang bekerja, banyak tokoh yang lain, tetapi yang jelas Demokrat benar-benar menunjukkan kerja kerasnya. Sehingga di antara yang lain, kemenangan Bapak Prabowo di Jawa Timur mencapai angka 66%. Ini luar biasa. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.